Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah normal seperti biasanya. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sejarah renang. Olahraga renang diciptakan oleh Matthew Webb. Olahraga renang ditemukan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Pada tahun 1896, olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade Athena. Sedangkan renang masuk di Indonesia sekitar tahun 1917 di Bandung. Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau yang disingkat PBPRSI berdiri pada tanggal 21 Maret 1951. Macam-macam gaya renang. 1. Gaya bebas. 2. Gaya kupu-kupu. 3. Gaya dada. 4. Gaya punggung. Yang pertama, saya akan menjelaskan gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Gaya bebas dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang yang bisa membuat perenang dapat melaju di dalam air. Posisi gaya bebas. 1. Posisi dada menghadap ke permukaan air. 2. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. 3. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air. Saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. 4. Saat mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kanan atau ke kiri. Dua, gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Posisi gaya kupu-kupu. 1. Posisi dada menghadap ke permukaan air. 2. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerak-gerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. 3. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung. Sebelum kepala muncul dari air dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. 3. Gaya dada. Gaya dada ialah gaya berenang yang paling populer untuk berenang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar permukaan air dalam waktu yang cukup lama. Posisi gaya dada. 1. Posisi gaya dada menghadap ke permukaan air
namun berbeda dengan gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. 2. Kedua belah kaki mendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. 3. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. 4. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. 5. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Empat, gaya punggung. Gaya punggung ialah gaya berenang yang hampir mirip dengan gaya renang bebas. Namun, hanya saja gaya punggung memiliki posisi punggung yang menghadap ke permukaan air dan posisi wajah menghadap ke atas. Renang gaya punggung ini sudah ada sejak zaman kuno. Posisi gaya punggung. Berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Posisi wajah berada di atas air sehingga seseorang mudah mengambil nafas. Namun perenang dapat melihat atas dan tidak dapat melihat ke depan. Sewaktu berlomba, perenang memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerakan. 2. Dalam gaya punggung, posisi tangan dan kaki bergerak serupa gaya bebas. 3. Kedua belah tangan digerakkan di samping seperti gerakan mengayuh. Tugas. Untuk tugas pada pertemuan hari ini adalah merangkum materi yang saya sampaikan di atas. Guru pengampu kelas 11. Untuk kelas 11.1 sampai 11.4 adalah Bapak Budi Raharjo. Untuk kelas 11.5 sampai 11.8 dikumpulkan kepada Bapak Yusuf Wibisono. Untuk kelas 11.9 sampai kelas 11.12 dikumpulkan atau guru pengampunya adalah Bapak Rahmat Kadaryanto. Untuk kelas 11.13 dan 11.14 guru pengampunya adalah Bapak Reza Taufik Muhammad. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.